Pagi Ibu, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Effendi, mahasiswa prodi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Nah, sesuai janji kita kemarin, Bu, kita bertemu di sini. Hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan ke Ibu mengenai masalah Ibu hamil dengan anemia. Kebetulan Ibu lagi hamil ya, Bu? Iya, Mas. Sudah berapa bulan, Bu? 2 bulan. Oh iya, nanti kita akan membahas tentang anemia ini, kurang lebih waktunya 10 menit. Nah, setelah itu kita akan ada tanya jawab. Apa Ibu bersedia, Bu? Iya, bersedia. Saya mulai saja ya, Bu. Apa sih itu anemia? Sebelumnya Ibu tahu nggak anemia itu apa? Masih belum paham. Paham? Ya, baik. Kalau begitu anemia atau istilah masyarakatnya itu bisa dibilang kurang darah, Bu. Ya, jadi kadar hemoglobin di dalam darah itu kurang atau tidak normal. Nah, ada beberapa penyebab dan tanda gejalanya. Yang pasti pertama tanda gejalanya biasanya itu ibu merasa lemah, letih, pucat, dan di ujung-ujung kuku ini biasanya ada pucat biasanya. Coba ibu ada pucat enggak? Enggak ya, Bu. Ya, alhamdulillah enggak ya, Bu. Alhamdulillah. Terus apa sih penyebab dari kurang darah itu? Nah, beberapanya ada bisa menyebabkan kurang darah yaitu kurang makanan yang mengandung zat besi. Biasanya zat besi ini diperoleh dari sayur-sayuran hijau, Bu. Nah, saya mau tanya nih, Bu, selama ibu hamil ini bagaimana konsumsi makanan dan sayur-sayuran? Apakah sering atau tidak? Kadang-kadang. Oh, kadang. Oh, berarti masih kurang ya, Bu ya? Ya, berarti setelah ini bisa ditingkatkan lagi buat makan sayur-sayuran hijaunya lebih banyak ya, Bu. Ya, kan nanti nutrisi ibu bisa terjaga sama dedek bayinya juga. Terus penyebab lain dari kekurangan darah ini bisa dari sering melahirkan, Bu, sama jarak kelahiran yang terlalu dekat atau kurang dari 2 tahun. Nah, terus ini, Bu, apa sih bahayanya enggak sih buat ibu hamil kalau kurang darah ini? Kayaknya sih ada bahayanya juga. Ya, memang ada, Bu. Bahayanya bagi ibu hamil ini bisa mengancam jiwa, nggak cuma buat ibunya aja, tapi juga buat dedek bayinya juga. Kalau kurang darah, nutrisi ibu berarti kurang. Terus nanti proses persalinan harus memerlukan energi yang kuat, ya. Terus pasti ibu juga menyusui juga harus nutrisinya bagus biar kadar darahnya juga tidak kurang ya, Bu ya. Terus sekarang gimana sih caranya mencegah kurang darah gitu, Bu? Ibu barangkali dengar dari berita atau radio, katanya sih banyak mengonsumsi kayak sate ayam. Ya, itu memang sebagian dari makanan yang mengandung protein tinggi ya, Bu ya. Di samping tadi kan sayur-sayuran ya, Bu ya. Terus biasanya ibu kan ini udah 2 bulan dikasih vitamin nggak pas di kontrol di bidan? Iya, dikasih. Nah, itu tuh salah satunya untuk meningkatkan kadar darah, Bu. Jadi mengurangi resiko anemia. Terus contoh makanan yang saya akan sampaikan ini, contoh makanan di kehamilan ibu yang 3 bulan pertama itu, makanan yang bagus gitu ya untuk meningkatkan kadar darah itu sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan. Terus yang di kehamilan 6 bulan selanjutnya itu bisa dari karbohidrat, misalkan roti diganti dengan gandum. Dan itu bagus ya, Bu ya. Dan terus pada kehamilan ibu yang ke-9 9 bulan itu juga sama kayak 3 bulan pertama. Senam malam kedua, asupan nutrisi hampir sama, yang pasti sayuran protein, lauk pauk harus seimbang. Nah, untuk mengurangi kurang darah. Mungkin cukup sekian, Bu, dari penjelasan dari saya. Barangkali Ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Ada tadi, Mas, ya. Bilang katanya kalau terlalu sering melahirkan katanya menyebabkan anemia. Alasannya kenapa ya? Oh, baik, Bu, ini pertanyaan bagus ya, Bu. Jadi logikanya tuh gini, Bu. Kan Ibu sering melahirkan, berarti pas melahirkan itu kan selain keluar bayi juga keluar yang namanya pendarahan atau massa nifas. Nah, pada saat masa nifas ini pendarahannya di luar batas normal, tentu akan menyebabkan yang namanya tadi, Bu, anemia atau kurang darah. Mungkin penjelasan
penjelasan singkatnya seperti itu, Bu. Bagaimana? Ibu sudah cukup penjelasannya atau masih ada penasaran? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Baik, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian ya, Bu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Ibu. Amin, amin. Ya, terima kasih, Bu. Di sana.